kami unit kegiatan mahasiswa Unit Kesenian Jawa Gaya Surakarta dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Saat ini kami sedang mengadakan, melaksanakan pementasan rutin pementasan Ramayana Ballet Internasional di Candi Prambanan. Nah, berhubung saat ini ada tanggal 28 Oktober 2014 tepat pada Hari Sumpah Pemuda, ayo kita ke belakang panggung dan kita tanya kepada teman-teman kita, apa sih makna Sumpah Pemuda bagi rekan-rekan mahasiswa di UGM? Karena masa perjuangan, maka pemuda bersatu bersumpah mendukung bagaimana perjuangan menuju tegaknya Indonesia Raya. Nah, tapi kalau sekarang harusnya sama. Jadi pemuda sekarang harus dengan sumpah itu sendiri ditanamkan kembali di sini sebuah komitmen untuk membangun dan mempertahankan negeri tercinta ini dan semakin Indonesia Raya lagi. Teruskan apa-apa yang telah menjadi komitmen atau apa-apa yang telah diikrarkan oleh pemuda-pemuda yang terdahulu. Nah, ini saya teruskan pembangunannya dengan melalui seperti ini, dengan saya sebagai seorang pelaku seni melestarikan kebudayaan tradisional. Sebagai tolak ukur di masa sekarang, yaitu sebagai gimana zaman dahulu kala itu mereka memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi suatu bangsa dari berbagai macam suku, ras, bahasa, dan golongan masing-masing. Dan kita sebagai anak muda itu harus tetap menjaga semangat di zaman dahulu sampai sekarang, memperjuangkan bangsa Indonesia agar tetap berdiri, agar tetap satu, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sudah ada sarana-prasarana, sudah lengkap, ada internet, ada gadget, ada segala macam. Kita butuh apapun ada, kita tinggal beli, tinggal minta, seperti itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu, kita harus berinovasi, punya ide baru seperti pendahulu-pendahulu kita, yaitu dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berinovasi, punya ide baru seperti itu. Sebetulnya adalah sebuah komitmen hati, komitmen moral untuk memberikan suatu secara jiwa dan raganya dia kepada negeri yang dicintai. Kalau itu bisa dimaknai kembali seperti itu, Indonesia luar biasa kembali seperti itu.